Secara umum aman, stok ya, untuk kebutuhan pangan Kabupaten Bandung bisa terkendali dan aman. Kita operasi pasar dan langsung survei ke pasar dengan Pak Kapolresta, Pak Dandim, dan Padirut PT Pembina Persada, yang mana di Pasar Soreang ini adalah salah satu pasar rakyat dan juga pasar sehat. Dan tentunya kita dalam rangka menyikapi inflasi, salah satunya perintah dari Pak Presiden itu harus sering-sering ke pasar. Dan ternyata sembilan bahan pokok ini ada kenaikan, di antaranya beras. Ya, beras naik rata-rata di atas atau di bawah seribuan per kilo ya. Dan juga yang kedua ayam dari 32 sampai 35 ribu, bahkan rata-rata 3 ribuan naik. Telur ada penurunan dari 35 sekarang 28 ribu. Terus yang lain-lainnya tentu relatif masih bisa terkendali, dan mudah-mudahan bagaimana untuk menyikapi inflasi ini, saya dengan Prokopimda selalu mengusahawarakan dan mengadakan rapat atau FGD ya, forum komunikasi dengan Prokopimda dan juga Satgas Pangan, sehingga untuk menyikapi inflasi ini bisa terkendali. Mudah-mudahan dengan adanya suplai yang besar dan banyak, ini akan lebih mempermudah dan juga menurunkan harga yang tentunya akan agak relatif meningkat.